Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah memulakan tugas di kementeriannya di Putrajaya hari ini dengan sesi mengimbas kad perakam waktu. Beliau tiba di kompleks KKMM Putrajaya sekitar 12.54 tengah hari tadi diiringi timbalan Menteri Datuk Zahidi Zainul Abidin dan Ketua Setiausaha Datuk Surani Datuk Ahmad serta ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah KKMM. Manakala Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin tiba di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Putrajaya bersama dua timbalannya Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said dan Jonathan Yassin. Kerana kita akan bekerjasama dengan semua PSU, TKSU, semua pegawai-pegawai yang ada di sini untuk memastikan segala apa yang perlu kita lakukan, wajib kita lakukan. Kerana kementerian ini adalah kementerian yang sepatutnya dapat menentukan segala masalah security yang ada dalam negara ini patut kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan memulakan tugas di pejabatnya kira-kira pukul 1 tengah hari tadi turut mengiringi Timbalan Menteri, Awang Hashim dan Ketua-Ketua Jabatan Kementerian Sumber Manusia. Perlu ada visi baru. Program-program yang sedia ada yang baik kita teruskan. Yang kurang baik kita menambah nilai. Tak payahlah Menteri datang cakap ada visi baru tu, tak perlu sebab every time we got a new minister with a new visi, there's no continuity. Okay. Kita kaji apa ada. Yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita cuba menambah nilai.